Berikut ini berita perpindahan Liga Super Malaysia 2024. Romel Morales resmi menyertai Johor Darul Takzim untuk kompetisi 2024-2025. Ryan Lambert dikabarkan akan menyertai Johor Darul Takzim untuk kompetisi 2024-2025. Pemain kebangsaan Palestina, yaitu Odai Karaob, dikabarkan akan menyertai Kelantan United untuk kompetisi 2024-2025. Rahardiali Rahim dikabarkan akan menyertai Johor Darul Takzim untuk kompetisi 2024-2025. Syafiq Ahmad dikabarkan akan menyertai Penang FC untuk kompetisi 2024-2025. Tan Cheng Ho dikabarkan akan menyertai klub Liga Thailand, yaitu Muang Thong United. Ajari Gani dikabarkan akan menyertai Kuching City FC untuk kompetisi 2024-2025. Park Hang Seo dikabarkan akan menjadi juru latih Selangor FC untuk kompetisi 2024-2025. Declan Lambert dikabarkan akan menyertai Johor Darul Takzim untuk kompetisi 2024-2025.